nggak kelihatan juga kamu agak bosan kayaknya. Saya nggak terlihat atau gitu. Bilang dong nih, katanya ada yang bilang oplas. Iya. Kok coba kalian klarifikasi? Enggak, sebenarnya karena behel aja sih. Rencana behel tuh pas corona kemarin kan 2 tahun. Tapi aku tuh pasang behelnya tuh pas tahun terakhir corona tuh. Pas aku behel ada undangan TV lagi. Jadi lagi apa ya? Baru-barunya lah, baru 8 bulan. Jadi lagi acak-adut gitu. Jadi makan juga lagi teratur banget karena masih sakit kan. Jadi ya pasti agak kurusan lah. Turun berapa nih? Sebenarnya nih ya lucunya, sebelum aku di behel itu aku 42 kilo. Nah sekarang setelah behel itu aku 45 kilo. Kelihatannya kurus. Jadi celana jeans saya tuh enggak muat sama sekali. Jadi tirus tuh cuma di muka aja, kalau di badan tetap keker. Karena behel jadi gigi belakangnya hilang, gigi sulnya hilang. Cabut kan di atas cabut dua. Terus di bawah kan udah ompong juga. Jadi kayak tirus aja otomatis. Muka masih asli ya. Masih asli alhamdulillah. Berarti tidak ada berita opas-opas ya. Sih, cuma enggak ada yang nyumbang duit jadi gimana? Tapi di sosmed netizen ada yang komen enggak sih? Saya berubah, maksudnya kamu jadi berubah gitu. Banyak kak kok berubah sih. Iya. Misalkan giginya segi soalnya sayang katanya dicabut. Cuma ya udah mau gimana? Ini karena mau ada risih gingsul muat tau karena pengen mempercantik aja sih giginya. Sebenarnya sebelum di virgin itu udah pengen di behel, cuma belum berani. Satu, karena masih kecil kan. Kedua, di sebelah kiri aku tuh ada gigi yang di dalam gitu loh, yang apa sih? Di dalam bungsu. Di dalam. Jadi kalau dari TV itu kayak ompong kalau dari kiri. Jadi kalau senyum tuh ompong gitu, udah dibenerin aja. Jadi gosip ya, perubahan gaya. Ini bekas kemarin gimbal belum di-retouch lagi, masih berantakan. Kali nanti The Virgin mau bikin video clip, aku baru mungkin ngebagusin lagi. Jadi lagi seneng ini aja sih gimbal. Ini lagi gayanya gimbal. Ada perubahan penampilannya akan kembali Virgin keluarkan, karena kan Virgin, lu kan biasanya berdua ini kan nyentrik-nyentrik ya, gayanya ya. Kalau kostum sih kita masih seneng Harajuku ya, walaupun lagi in sekarang Haraduku, tapi kita tetap Harajuku. Jadi nggak mau lepas dari gayanya di Virgin ya. Karena kita dari awal dulu kan udah arahnya ke sana gitu. Cuman mungkin lebih dewasa. Iya ya, lebih dewasa aja lah beda. Kalau dulu kan kita kayak masih anak-anak banget, jadi baju juga masih cuek. Kalau sekarang dipikirin banget lah ya. Soalnya fans kita juga Virgin itu kan udah pada berumur. Jadi kita juga pengen ngambil kalangan yang udah adult lah, nggak mau yang bocah lagi. Warna akan bermain warna lagi? Warna sih bebas. Yang penting modelnya aja ke Harajuku. Iya. Tetap gayanya The Virgin lah. Akan ngecat rambut lagi? Nah itu belum tahu ya kalau itu ya. Kalau aku sih sekarang lagi betah gimbal. Neng juga lagi betah kayak gini aja. Lagi pengen biasa-biasa aja ya. Kayak mungkin udah nggak ada nyali juga kita ya. Warna-warni masih cuma udah bosan warna-warni. Dia pengen nyobain kalau kalem gimana ya gitu. Di saat orang lagi seneng warna, kita lagi pengen kalem. Lagi bosan-bosan ya. Enggak takut kehilangan identik The Virgin yang biasanya warna-warni, ngejreng, nyentrik. Warna-warni enggak sih, alhamdulillahnya sih enggak ya. Saya karena kayak udah ciri khas gitu. Kayak kemarin juga aku kayak disama-samain sama sulap-sulap itu kan. Berarti maksudnya dimirip-miripin kan. Yang namanya orang dimiripin berarti kan ada yang terdahulunya dong. Berarti kan maksudnya orang masih ingat sama aku. Begitu ada orang lain baru jadi kayak dimirip-miripin, berarti kan orang masih alhamdulillah gitu, masih kenal sama kita, masih ingat gitu. Ketika tahu dimirip-miripin gimana reaksi pertama? Kalau awal sih aku nggak terlalu yang tahu banget, maksudnya beritanya nggak ngikutin banget. Terus tapi makin lama kan makin banyak yang nge-tag, nge-DM, terus di Twitter juga rame kan. Akhirnya aku iseng-iseng baca berita. Ternyata beritanya tentang dia bagus sih. Maksudnya kayak ini kan ada ngebongkar apa itu kan. Beritanya maksudnya bukan berita buruk gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Berarti Virgin nggak mau warnain rambut bukan karena itu? Enggak. Emang ini aja, kalau merah sih kita udah lama ya, enggak banget. Awal-awal sih merah. Soalnya merah itu kan susah banget dikasih warna lain. Jadi kita udah tahun 2012 ya, udah lama banget. Atau mau kulit bareng kali? Mau kulit bareng? Kulit bareng, kita ngapain batik sulap ya? Di video clipnya mungkin nanti di next ada pesulap merah. Belum ini sih, ceritanya belum ceritanya gak nyambung ya. Oke, mungkin Dara update dong sedikit dong. Nih, so far gimana selama tinggal di Bali, nyamannya Bali seperti apa, ngurus bisnisnya seperti apa? Selama tinggal di Bali sih, so far enak ya. Maksudnya hampir mau 6 tahun atau 7 tahun aku di Bali gitu. Terus KTP juga udah pindah Bali, karena kan usaha di sana. Jadi udah aku ngurusin bisnis, terus kalau nggak ada kerjaan ya udah di rumah aja gitu. Target dengan kekasih sendiri seperti apa? Belum sih, ngikutin sih. Cuman kalau misalkan ya ditaksir atau yang naksir mungkin ada. Tahun ini? Hah? Tahun ini?
tahun ini nggak tahu. Amin. Doain aja. Amin. Ya pasti dia nggak akan nikah diam-diam, pasti ngundang aku. Dibahas lagi. Sedikit, mohon maaf sebelumnya. Yeah.